Hari ini gue bikin ayam kecap Hong Kong. Ini tuh yang hasilnya luar glowing, manis, gurih, dan ada sambalnya juga. Kirain gue tuh bikin kayak giniin tuh susah, ternyata gampang banget. Mari kita buat. Yang pertama kalian siapin itu adalah kecap-kecapannya. Ini campurin aja jadi satu. Yang paling penting kalau biar warnanya cantik, pakai kecap asin pekat. Bahkan bumbu-bumbu kasarnya seperti ini cuma diiris aja. Sumpah ya, bikin kayak gini kirain gue tuh selama ini tuh susah. Ternyata ya ampun, tinggal taro aja semua bahannya, udah tutup. Masak kurang lebih 20-25 menit sampai si airnya tuh susut, sambil dibolak-balik ya, biar warnanya tuh merata. Dan perlu diingat juga, emang ini airnya gak terlalu banyak, dikit aja. Udah kalau airnya udah susut gini, ayamnya udah mateng, ini tinggal dipotong-potong aja. Buat sambal cocolan juga gampang banget, tinggal masukin semua bahan tanpa perlu dimasak. Yang penting rasanya itu ada manis, pedes, asam, seger. Ini udah jadi, kalian sih wajib banget cobain menu satu ini, pasti suka.